Dalam meningkatkan program kegiatan kewirausahaan mahasiswa dan akselerasi startup mahasiswa sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek melalui implementasi kurikulum MBKM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas terus melakukan sejumlah program yang diarahkan pada terciptanya mahasiswa FEB Unpas yang mandiri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas sendiri telah mentargetkan 25% dari mahasiswa FEB Unpas bisa menjadi mahasiswa kreatif yang mandiri. Untuk bisa mencapai target tersebut, sejumlah penguatan terus dilakukan melalui beragam program kewirausahaan, termasuk di dalamnya melalui kegiatan bincang seru komunitas mahasiswa wirausaha. Setiap kegiatan seperti ini selalu mendapat perhatian serius dan dorongan serta koordinasi dari Dekan FEB Unpas Dr. Atang Hermawan. Alhamdulillah kami di komunitas mahasiswa wirausaha, terutama untuk 2022 ini, tentu prioritas utama selalu di peningkatan soft skill. Karena bagaimanapun mereka itu sebagai wirausaha punya dua tugas ya, bukan hanya mereka harus memastikan bisnisnya terus berjalan dan maju, tapi juga kuliahnya harus lancar gitu. Jadi memang tantangan bagi kami semua, target setiap tahun itu harus mengembangkan usaha mahasiswa dan juga memastikan mereka tetap berprestasi di kampus. Alhamdulillah melalui kegiatan diskusi dengan judul diskusi seru ya, komunitas mahasiswa wirausaha, kami menjadi semakin bisa sharing. Para mahasiswa yang berwirausaha bisa lebih mengeluarkan lah ya unek-uneknya, kita bisa sama-sama saling memikirkan kira-kira program-program ke depan yang lebih memang betul-betul kena sesuai dengan kebutuhan itu, mudah-mudahan bisa jadi lebih tepat dan lebih terlaksana. Karena bagaimanapun permasalahan di level yang paling bawah, terutama mahasiswa kita memang kebanyakan pengusaha masih di UKM ya, seringkali memang kita baru bisa menemukan dengan sharing atau brainstorming. Jadi melalui diskusi kali ini, insya Allah kami semua di akhir pertemuan bisa mendapatkan beberapa masukan untuk menambah program-program kami di masa depan. Kami sebetulnya memiliki beberapa mentor, gitu ya. Jadi program yang terdekat adalah coba mahasiswa tersebut setelah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, mereka memiliki mentor dan melakukan program-program yang sifatnya bukan hanya mendampingi usaha mereka, tapi juga coba memikirkan kira-kira untuk solusi pengembangan usahanya membutuhkan kerjasama dengan siapa lagi. Jadi kita paling prioritasnya juga adalah bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang terkait. Untuk lebih memberikan pemahaman dan penguasaan akan sistem pengelolaan kewirausahaan, terutama yang menyangkut sistem menghasilkan suatu produk, FEB Unpas juga melibatkan pihak dinas terkait yang menangani langsung di bidang kewirausahaan. Kami dari Dinas KUKM, mewakili Dinas KUKM Kota Bandung, sangat mengapresiasi kegiatan komunitas wirausaha mahasiswa di Universitas Pasundan ini, karena pelaku-pelaku usaha mikro ataupun mahasiswa-mahasiswa anak muda ini kita harus pacu, kita harus berdayakan untuk menjadi seorang wirausaha di nanti setelah dia sudah keluar dari perguruan tinggi gitu. Nah, kebetulan kami juga dari Dinas KUKM itu selalu berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi di Kota Bandung untuk melaksanakan program-program dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bandung. Beragam program yang bersifat proaktif dalam pembentukan mahasiswa berwirausaha secara mandiri yang dilakukan FEB Unpas ini disambut positif oleh para mahasiswa. Terlebih dalam implementasinya juga melibatkan pengusaha-pengusaha muda yang terbilang sukses di bidangnya masing-masing. Sangat positif ya tentunya, karena melihat dari universitas sendiri sangat-sangat membantu kita juga dari mahasiswa untuk mewadahi aspirasi-aspirasi kami di bidang kewirausahaan. Saya sebagai mahasiswa dari Prodi Ekonomi FEB Unpas sangat-sangat mengharapkan adanya banyak kegiatan-kegiatan seperti ini lagi. Selain mendapatkan banyak teman di sini, juga saya mendapatkan banyak ilmu gitu. Jadi saya sangat mengharapkan banyak lagi kegiatan kayak gini gitu. Apa yang dilakukan FEB Unpas dalam membentuk mahasiswa wirausaha mandiri ini
tentunya wujud nyata FEB Unpas dalam mendukung program pemerintah dalam membentuk wirausaha-wirausaha muda yang mandiri.